Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kita akan mereview sedikit tentang Hugmi Sugar Baby Bouncer elektrik yang sebelumnya sudah kita unboxing. Oke, ini dia barangnya. Ini Sugar Baby. Ini pas sudah dicoba ya. Anak saya anteng menikmati dari apa namanya baby bouncer elektrik ini. Untuk harganya terbilang murah karena untuk merek lain itu berkisar di atas 1 juta bahkan ada yang 2-3 jutaan. Tapi ini hanya kemarin 8,99 atau 899.000 atau sekitar 900 ribuan. Nah, ini bentuknya. Jadi dia dilengkapi tempat ininya, ada tutupnya, ada dua mainan boneka, satunya Star, satunya B atau lebah ya. Ini halus banget guys, sumpah ini. Ini barangnya. Ini ada ini Sugar Baby. Di sini ada covernya. Ini untuk menempatkan pengikat anak kita. Ini ada pengaitnya. Nanti dia ditutup. Jadi untuk pengaitnya nggak kelihatan ya. Kemudian di sini untuk kepalanya, bahannya halus seperti yang tadi saya bilang, halus sekali. Nah, ini dia remote-nya. Ada beberapa menu mulai dari power, start, ini dusnya ya. Jadi ini emang dilengkapi tabel, cuma nggak saya pasang ya karena anak saya masih baru 1 bulanan, jadi belum butuh tabel. Ini kita nyalakan. Kemudian di sini ada 5 mode ayunan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kalian coba, itu dia kekencangan dan ritmenya yang berbeda-beda. Ini jalannya guys. Jadi tadi ada kecil itu yang pengunci. Ini di atas tulisan Sugar Baby itu dia ada pengunci tuh. Nah, ini yang pengunci ini itu bisa ini bisa untuk apa mengunci melok. Nah, yang tadi itu suaranya. Oh ya teman-teman, jadi di Sugar Baby Hugmi ini untuk suaranya selain dapat mode dari bouncernya ini, kita juga bisa menyambungkannya lewat Bluetooth untuk musik apa saja lewat smartphone atau lewat komputer teman-teman. Kemarin saya sempat kaget ya, subuh-subuh tiba-tiba ada yang connect lagunya dangdutan. Jadi itu cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak diulas ininya apa namanya mode ini. Jadi cukup kaget kok, suara dari mana dan siapa juga yang mengaitkan ke bouncer anak saya ini. Jadi ya cukup memuaskan lah. So far sangat membantu sekali untuk mengasuh anak. Nah, ini tablenya yang tadi saya bicarakan. Jadi masangnya juga mudah, cukup diklip-klip aja seperti ini, cuma memang tidak saya pasang ya. Oh ya, kita juga dilengkapi mur sama bautnya untuk masang ini, didapetin juga di dalam dusnya. Jadi teman-teman tinggal pasang saja untuk merakitnya. Di video sebelumnya di unboxing itu sudah ada juga, tinggal ikutin buku panduannya. Insya Allah enggak susah-susah amat. Nih, bisa dipasang di sini. Oke, pasang nanti sesuai yang ada di fotonya ya guys. Oke, so far selama memakai bouncer ini sudah semingguan ya. Ini cukup bermanfaat karena anak saya tidurnya nyenyak ketika ditempatkan di bouncer ini.